kembali lagi di Net 24. Pada Minggu sore, Komisi Pemilihan Umum tetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari Pemilu 2019. Dan dalam konferensi pers pertamanya sebagai Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo ini ajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,5% dari total suara sah nasional. Dan penetapan pemenangan Pilpres 2019 ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman, dengan menyampaikan beberapa landasan hukum. Dan di antara hasil penghitungan suara resmi 21 Mei 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Juni 2019, sesaat setelah Ketua KPU menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa kembali bersatu, termasuk rivalnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negeri ini. Marilah kita kembali bersama-sama, bersatu lagi, menjaga persatuan, bersama-sama membangun negara ini, bersama-sama memajukan negara ini. Jangan ada lagi 01-02, jangan sampai ada lagi antar tetangga tidak saling sapa, antar kawan tidak saling omong. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita terbuka untuk siapapun, bersama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini. Kapan ketemu Pak Prabowo? Tanyakan Pak Prabowo. Kapan ketemu Pak Jokowi? Saya dan Pak Kiai Ma'ruf Amin akan sangat berbahagia apabila Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno datang dalam pelantikan yang akan datang.